Bayern Munchen harus menelan pil pahit saat melawan Liverpool di turnamen Audi Cup. Tak hanya menelan kekalahan, De Rotten harus kehilangan rekrutan anyarnya, James Rodriguez, akibat cedera. Allianz Arena rupanya tak cukup sakti bagi Bayern Munchen saat menjamu Liverpool di turnamen Audi Cup Selasa dini hari. Tak hanya menelan kekalahan 0-3 dari si merah, De Rotten juga harus kehilangan sejumlah pemainnya. Thiago Alcantara, David Alaba, dan rekrutan anyar James Rodriguez mengalami masalah kebugaran. Di antara ketiganya, James mengalami cedera yang paling parah. Pelatih Carlo Ancelotti mengatakan akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap cedera yang dialami pemain berpaspor Kolombia tersebut. Sementara itu, arsitek Liverpool Jurgen Klopp kembali mengumbar pujian kepada rekrutan anyarnya Mohamed Salah. Pemain berdarah Mesir itu menjadi salah satu penyumbang gol kala The Anfield Gangs mencukur The Bavarians 3 gol tanpa balas. Tak berlebihan jika Klopp memuji Salah sebagai pemain yang luar biasa. Pasalnya, sepanjang laga pramusim ini Salah telah membuktikan ketajamannya dengan mencetak 4 gol dari 5 pertandingan yang dilakoninya bersama The Reds.